mempertahankan konten untuk tidak bermain gimmick dan apapun itu. Jadi saya tidak mau anak saya kehausan gitu. Jadi krunya itu ya udah standby kamera terus, mereka ngikut terus gitu. Pokoknya kalau gambar udah menurut mereka stoknya udah cukup, ya mereka pulang sendiri. Reality ya berarti ya? Iya, harus. Jadi saya tidak mau anak saya. Ya, kadang-kadang ya itu drama Bertrand itu ada beberapa di partnya dia nangis gitu. Yang kemarin-kemarin kan teman-teman gak banyak tahu. Nangisnya di part-part yang gak penting gitu. Jadi gara-gara ini, gara-gara itu. Jadi ya buat saya, keuntungan buat saya itu adalah saya tidak nge-vlog setiap hari nih. Jadi gue gak repot-repot ada kamera. Perlu yang nempel terus. Yang penting tidak mengurus, tidak merubah jam sekolah gitu. Tapi gak ada khawatir tentang bully-bullyan lagi ya? Ya kalau mau khawatir mah ada rasa sedikitnya. Tapi saya sudah bilang, jika ini menjadi acuan terus yang membuat, dan ada di mana part Bertrand tahu kalau dirinya ini, saya sudah mulai memutuskan untuk stop untuk mengupload semua berita tentang Bertrand, baik itu YouTube saya ataupun saya juga akan pihak minta TV untuk saya minta berhenti untuk program reality show keluarga, karena saya bukan karena programnya tapi tumbuh kembang anak saya yang saya lebih perhatikan. Tapi jika masih banyak diminati, positifnya masih lebih banyak dibandingkan negatifnya, saya akan masih bisa terus. Ya.